<سؤال> السلام عليك أتقى الأتقياء <سؤال> السلام <سؤال> عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سلام السلام عليك زين الانبياء السلام عليك اتقال انت سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقال أتقى الأتقياء سلام عليك سلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك Allahumma shollallahu alaihi wasallam, wabarakatuhalaihi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah karena alhamdulillah di alam pro sudah penuh. Nah yang baru datang kami sudah sediakan terok di lama MTS Muhammad. Nah teman-teman sagas. Jadi diarahkan jemaah kita kalau sudah full untuk menempati halaman MTS Wanimin di sana sudah kita sediakan terop juga untuk para jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. 드디어. 드러... 드러... silakan duduk duduk yang rapi duduk duduk enggak okay? silakan sekali lagi kepada segenap jemaah silakan kami persilahkan duduk dengan tenang karena acara sebentar lagi kita akan mulaikan terima kasih الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشم واحفظ وأيت نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد ينكمي هرمتي دان مليكاً Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dunia Islamiyah Pancor. Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Yang kami hormati dan muliakan. Uminda Hajah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid S.Ag. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok pesantren Darun Nahdlat lain Nahdlatil Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Haji Muhammad Jamaluddin B.E.M. Yang terhormat, Amidul Mahad Darul Quran Wal Hadith, Al-Majidiyah, Al-Syafi'iyah Nahdlatil Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Selaku Ru'ais Am Dewan Mustasar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'am Yang terhormat segenap Dewan Masyai Singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Acara pengajian silaturahmi dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Jumat 29 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Azizatul Ulia kepadanya disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firmannya. Acara selanjutnya, pembacaan Fatihah Fatihah dan solatun nahdatain yang akan dipimpin oleh Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad LCMAG kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca -sama salatun nahdotain yang kita awali dengan baca umul kitab dengan harapan mudah-mudahan seluruh kegiatan kita pada hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan taufik hidayahnya amin ya rabbal alamin Di sayyidina Muhammadin sayyidil anam Walisa iri ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi al fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لصاحب والطريقة بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم يعني يعني لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبهم أجمعين وان تعمر نهضه الوطن ونهضه البنات بفروعهما الى يوم الدين وان تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا اله الا انت Wallahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darul Nahdlatain Nang Dodin Laton Islamiah Panjong Bapak Haji Muhammad Jamaluddin BEMKOM Kepada beliau disilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islami ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati la yumiddin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang tiang hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Tondinia Islamiyah sekaligus pembina Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdatain Nahdlatul Tondinia Islamiyah Pancor yang kami hormati para masyaih mahad daruquan wa hadis al-majidi terutama Bapak Rois Am Pengurus Besar Menara Tuan Islamiyah Bapak Tuan Guru Yusuf Makmun Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kewafiatan kepada beliau Amin ya Allah Para jamaah dan santri Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi yang bersempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua bisa menghadiri Siratu rahim dalam rangka menyambut satu Muharram 1444 Hijriah yang dirangkaikan dengan pengajian Jumat pagi yang biasa kita selenggarakan di musala al ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah santri santriwati yang berbahagia pada momen akhir tahun biasanya kita diminta untuk bermuhasabah mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun terakhir ini. Begitu juga pada saat-saat ini, di mana insya Allah besok ataupun hari Minggu kita akan menghadapi atau memperingati satu Muharram, maka kita diminta untuk mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan, baik secara individu sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat selama satu tahun terakhir ini, bagi kami di Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi, sebagai institusi, kami melihat bahwa ada pencapaian-pencapaian dan juga ada hal-hal yang perlu di, dilakukan perbaikan tahun 2022 ini atau secara hijriah ada 1443 hijriah adalah tahun konsolidasi di mana sebelumnya kita selama setahun terakhir tidak bisa secara maksimal menyelenggarakan kegiatan pendidikan dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih saat ini juga ada tetapi, tahun 1443 Hijrah ini kita maksudkan sebagai tahun konsolidasi, di mana dilakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan, dan juga dimulainya aktivitas pendidikan secara normal. Banyak pencapaian yang kita catat pada tahun ini, di mana misalnya adapt adaptasi teknologi untuk informasi di madrasah-madrasah kita semakin besar dengan adanya pandemi ini dan juga pengadaan dari sisi fasilitas asrama di madrasah-madrasah kita yang menjadi tuntutan daripada orang tua orang tua santri sedikit demi sedikit mulai kita penuhi karena sebelumnya banyak tuntutan dari Jamaah, terutama orang tua yang ingin menyekolahkan atau memondokkan anaknya di yayasan pendidikan Hamzah Wadi, terutama dari luar daerah, menginginkan adanya asrama. Dan di beberapa madrasah kita sudah ada asrama yang bisa menampung, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Dan itu merupakan suatu kemajuan dan tentunya menjadi PR kita bersama untuk kedepannya bisa menampung yang lebih banyak lagi. Kita juga mencatat bahwa Alhamdulillah pada tahun ini kita menerima 2050 santri baru. 2050 santri baru dari tingkat TK sampai MA. Jadi ada sisi peningkatan jumlah santri cukup signifikan. Tetapi tentunya harapan kami semua bahwa Walaupun dari sisi kuantitas itu, alhamdulillah ada peningkatan, tetapi yang paling penting bagi kami adalah peningkatan dari segi kualitas, karena setiap institut pendidikan dinilai dari sisi output yang dikeluarkan dalam bentuk kualitas santrinya ketika melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kemudian ketika Terjun ke masyarakat dan sebagainya, jadi peningkatan kualitas itulah yang menjadi tuntutan bagi kita semua. Dan dalam rangka menyambut tahun baru, 1444 Hijrah ini, banyak agenda kita ke depannya, terutama di agenda yayasan juga ada yang terdekat. Ini adalah... Insyaallah kita akan mengadakan Hultah NWDI ke-87. Insyaallah Hultah tahun ini dengan izin Allah tentunya dan tentunya dengan melihat situasi yang akan datang yang, yang ke depannya kita harapkan bahwa Hultah tahun ini Berjalan dengan normal dan kita mengagendakan kegiatan holtah ini pada minggu ketiga atau minggu, minggu keempat bulan September 2022. Jadi Insya Allah tanggal 18 atau tanggal 25 September 2022. Mudah-mudahan dengan izin Allah bahwa semua persiapan yang kita lakukan dan juga situasi pandemi Covid-19 yang walaupun sekarang kita bisa melakukan kegiatan dengan relatif normal tetapi ingat bahwa pandemi ini belum berakhir dan kita lihat juga di berita-berita juga ada uh, peningkatan di beberapa kota di Indonesia. Jadi harapan kita bahwa protokol kesehatan juga tetap kita, kita jaga dan santri dan santriwati di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya karena itu yang kita inginkan bahwa pandemi ini berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan pendidikan pembelajaran secara normal kembali dan juga kegiatan-kegiatan organisasi dan yayasan berjalan dengan normal seperti biasanya. Demikian sambutan dari kami dari Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi semoga Tahun 1444 Hijriah kita jalani dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita capai di tahun 1443 Hijriah bisa meningkat kualitasnya dari segi ibadah, pencapaian eh, segalanya bisa meningkat dari segi kuantitas dan kualitas. Sekian wallahul wa Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Pengajian umum dalam rangka menyambut tahun baru Islam Satu lelah 1444 Hijriah Oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Dunia Islamyah Pancur, Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kepada beliau disilakan. <tik> <tik> بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيد الانبياء والمرسلين شفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأير نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة الى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرة المكرم Amidu Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyyah syafi'iyah. Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, ma kita doakan beliau disehatkan dan diafiatkan. Hadurul mashayikh. Mashayikhul Ma'had, akramakumullah wa hafizakumullah. Para mashayikhul Ma'had yang hadir, Yang membersamai kita juga pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya kita doakan semoga Allah Ta'ala sehatkan, afiatkan dan terus memberikan kekuatan kepada para masyayikh kita semua dan juga para pimpinan-pimpinan dari lembaga pendidikan di pondok pesantren yang kita cintai termasuk diantaranya para asatid dan ustadzat semoga Allah ta'ala sehatkan beliau-beliau semuanya yang saya hormati ketua yayasan pendidikan Hamzan Wadi Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin yang tadi telah memberikan sambutan dan memotivasi kita semua mendoakan kita semua mengajak kita berdoa mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih banyak berkah Allah Ta'ala terlimpah kepada kita semua Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian para santri dan santriwati tulab dan tholibat. Alhamdulillah wa syukrulillah di akhir asana as di akhir tahun ini, alhamdulillah kita bersama dikaruniakan oleh Allah Taala menutup tahun 1443 Hijriah dengan sebaik-baik hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah Alhamdulillah karena itu kepada kita semua para santri dan santriwati. Tadi Haji Muhammad Jamaluddin sebagai ketua yayasan mengingatkan kita untuk muhasabah. Untuk mengingat satu tahun yang hari ini adalah hari terakhirnya. Khususan tulab al-ilm para tulab dan talibat. Bagaimana kalian sudah menjalani satu tahun ini? Dan bagian dari muhasabah itu adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi syukur itu selalu masuk di dalam semua amal. Syukur itu kata ulama istimewanya adalah dia satu amal sendiri tapi dia selalu ada dalam semua amal yang lain. Dan setiap amal yang lain, baik itu amal yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah atau bahkan pun yang mustahabbah dan bahkan pun amal-amal kita dalam kehidupan dunia ini semuanya, apapun yang kita lakukan Kalau tidak ada nilai kesyukuran di dalamnya, maka dia tidak akan sempurna sebagai satu amal. Baik itu secara lafaz maupun secara makna. Solat kita. Adakah lafaz syukur dalam solat? Ada tidak? Ada. Dalam rukun solat yang utama yaitu membaca suratul fatihah, itu ayat keduanya adalah Alhamdulillah itu secara lafzon dan secara makna sesungguhnya semua gerakan sholat itu syukur kepada Allah mulai dari takbir kita Allahu Akbar itu kesyukuran kenapa kita syukur ketika takbir karena salah satu nikmat terbesar bagi manusia dia tahu dirinya hamba Allah dia tahu bahwa dirinya kecil. Dia tahu bahwa di depan Allah dia tidak ada artinya. Itulah takbir, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Hei, aku di neraka, artiku saya tidak ada daya upaya. Hanya Allah yang Maha Besar. Itu takbir. Dan kalau kita sudah takbir dan kita sadar makna takbir, itu nikmat yang luar biasa manusia tahu bahwa dirinya adalah hamba. Maka hilang sombong, hilang takabur. Tulap talibat ini punya ilmu. Apakah dengan ilmu itu akan sombong ananda semua? Tidak. Karena kita tahu ilmu itu bukan kita bawa ketika kita lahir. Ketika kita lahir, tidak ada yang kita fahami, tidak ada yang kita mengerti. Lalu, datangkan oleh Allah Ta'ala guru-guru untuk mengajar kita. Maka, dengan wasilah guru, orang tua, sahabat, lingkungan, sampai ilmu kepada kita. Alhamdulillah, karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, Ananda, para tulap, dan tolibat, pada akhir sana seperti ini, dalam semua kesempatan. Khususnya bil khusus hari ini saya mengajak kita semua untuk memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala Alhamdulillah Dalam muhasabah ada syukur Dalam solat ada syukur Dalam istighfar pun ada syukur Karena ketika kita beristighfar Itu suatu nikmat Nikmat bahwa kita sadar kita salah karena celaka manusia kalau dia salah, 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 khilaf, salah, salah, dosa-dosa, dan dia tidak sadar, maka nikmat yang luar biasa bagi seorang manusia di antara banyak nikmat adalah dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim. Nah, karena itu, bapak-bapak dan ibu menjelang akhir tahun nanti sebelum masuk maghrib. Nanti pada waktu maghrib itu biasanya kita ditradisikan oleh para guru kita untuk membaca doa doa sana. Lalu ketika sudah masuk maghrib, kemudian selesai sholat maghrib, kita membaca doa awal sana. Sebelum doa akhir sana itu ditradisikan oleh para ulama kita untuk membaca beberapa hal. Mari kita baca hari ini. Pertama kita baca Sayyidul Istighfar tiga kali diikuti dengan sholawat tiga kali, diikuti dengan ayat kursi tiga kali, dan terakhir kita baca al-baqiyatus sholihat tiga kali. Saya baca bersama-sama dengan seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Kita mulai dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم. وات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله nanti دعاء Akhir tahunnya sebelum maghrib, ya, ketika masuk waktu maghrib, berdoa itu doa yang mujarob dan makmul bihi, ya, suatu doa yang banyak diamalkan oleh para ulama, dan ma, eh, katakanlah tawarot, ya, dari ulama itu insyaallah barokah, ya, apa-apa yang diamalkan oleh para ulama, apalagi dari generasi ke generasi, ya, walaupun lafaznya tidak persis, ya, tidak persis. Uh, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi doa itu, insya Allah mujarab doa yang berdasarkan ilham dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama kita. Dan pada salat maghrib nanti kemudian dipersilahkan untuk membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan doa demi doa termasuk pada pagi hari ini. ya Para ulama mentradisikan untuk membaca Sayyidul Istighfar, membaca sholawat, membaca ayat kursi, membaca al-baqi atau salihat. Itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirus sekalian yang dirahmati Allah. Para tulab dan talibat, ananda semua yang saya cintai dan kita semua kami semua para masyayikh, para ustaz, ustazah seperti orang tua-orang tua kalian semua ananda itu mendoakan semua para santri dan santriwati di pondok pesantren Darun Nahdatain dan juga di semua sekolah NWDI kami semua mendoakan mudah-mudahan razaqakum ilman mubarakah Fatahallahu alaikum futuhal arifin ananda semua diberikan ilmu diberikan rezeki rozaqakum Allah beri rezeki ilman mubarokah yaitu ilmu ilmu yang diberkahi fatahallahu alaikum futuhal arifin dan hati ananda semua pikiran ananda semua otaknya, hatinya Allah Ta'ala bukakan untuk mendapatkan semua ilmu-ilmu dan hikmah yang terbaik yang bisa menjadi bekal untuk ananda menjalani kehidupan menjadi pejuang pejuang agama, bangsa, dan NWDI in insya Allah Bapak-bapak dan Ibu Alhamdulillah wa tentu pada saat satu Muharram atau menyambut tahun baru Islam ya, kita semua mengenang bersyukur mengenang perjalanan dakwah mengenang kehidupan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya semuanya adalah perjuangan tidak ada hal-hal yang batil apalagi di dalam ucapan maupun perbuatan beliau semua perbuatan dan ucapannya adalah taujihun wa irsyadun lil ummah Semuanya Bahkan yang tidak dilafalkan Semua yang diteladankan Termasuk diantaranya adalah hijrah Pada saat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang penuh dengan romantika, kalau anak anda baca kita baca bagaimana Rasul menyiapkan dirinya lahir dan batin untuk meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur dirinya menghibur diri beliau menyemangati diri beliau bahwa apa yang Allah ta'ala perintahkan itulah memang yang terbaik tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, karena semua nabi dan rasul itu salah satu sifat utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan, kata ulama, sebelum qabla, beethah adalah keyakinan kepada Allah. Jadi, bukan karena ragu, bukan karena ragu beliau menghibur dirinya, tetapi itulah manusia. Sebagai seorang manusia, baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Terisi nekangen, sayang. Lit mekah karena disitu beliau lahir. Disitulah beliau melewatkan masa kecil beliau. Disitulah beliau bersahabat. Disitulah beliau membangun dakwahnya. Pertama kali, Sirron wabak Awalnya, beberapa tahun itu dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dengan terang-terangan secara jahat, dengan seribu satu tantangan, tiba-tiba turun perintah Allah untuk berhijrah, diizinkan untuk berhijrah. Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima perintah Allah itu dengan ikhlas, dengan penuh kesyukuran. Walaupun tidak hilang sayang beliau kepada Mekah. Tidak kurang kangen beliau kepada Mekah. Karena itulah mas ya, itulah tempat beliau dilahirkan. Bapak-bapak dan ibu, ananda semua, khususnya tulab dan talibat ma'had. Kita baca sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya perjalanan dan hijrah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tapi dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesukacitaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku utama hijrah, beliau bersukacita. Dalam arti melihat bahwa masa depan dakwah itu akan jauh lebih lapang dibanding sebelumnya. Walaupun harus meninggalkan tanah airnya. Yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sidina Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu anhu, juga bersuka cita, karena tidak ada suhbah yang paling mulia selain dari membersamai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak sahabat Sidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk menjadi teman beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu kalau kita baca penjelasan dari para ulama menjelaskan mengapa ya, mengapa para ulama ahlus sunnah wal jamaah ijma bahwa Sidina Abu Bakar as-Siddiq adalah afdolus sahabah adalah sahabat yang paling utama dari semua sahabat-sahabat yang hebat, salah satu istidlal, paling tidak istinas yang diambil sebagai pelajaran dan bahkan juga sebagai dalil oleh sebagian ulama, adalah karena Sayyidina Abu Bakarlah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk menemani Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi sukacita. Walaupun sukacita itu bukan berarti tidak ada kesedihan. Sukacita itu bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada keresahan. Ketika berada dalam Gua sur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat resah, bukan kepada dirinya, tapi kepada Sayyidina sur. Khawatir kalau-kalau orang Quraisy yang mengejar itu menengok, kemudian melihat ada jejak kaki di dalam Gua sur lalu dia tahu bahwa Sidina Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam sempat resah. Maka Rasul S.A.W Alaihi Wasallam yang menenangkan, La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Karena itu untuk ananda semua yang tengah menjalani satu perjuangan hari ini. Ini perjuangan menuntut ilmu itu adalah min afdolil jihad. Inilah jihad. Kan kalau kata ulama itu al jihad ala hasabil mujahid. Bahwa jihad itu adalah sesuai dengan keadaan masing-masing manusia. Kalau bagi penuntut ilmu apa jihadnya? Jihadnya itu belajar. Jihad kalian itu belajar bukan demo. Jihad kalian itu mutolaah. Memahami berupaya mengerti tafakuh fiddin. Itu sudah jihad yang paling besar untuk kalian. Sebagai talibul ilm. Kalau sebagai seorang yang katakanlah minal agnia Dia diberikan rezeki yang lapang oleh Allah subhanahu wa ta'ala selapang-lapangnya. Katakanlah dia sebagai pedagang yang sukses. Maka jihad dia adalah al-jihad bil-mal. Itu yang utama yaitu berjihad dengan hartanya. Dan demikian pula, dengan keadaan kita masing-masing, bapak-bapak dan ibu, termasuk ibu-ibu, inak-inak tiang, yang ada di rumah sebagai jamaah, bukanlah seorang ustazah, katakanlah bukanlah seorang uh, yang uh, menjadi dosen misalnya, bukanlah seorang yang katakanlah uh, memiliki usaha yang besar misalnya. Rumah tangga biasa, apa jihad dari ibu-ibu ketika berada di rumah tangga masing-masing? Berjihad, berkhidmat untuk keluarganya, itulah jihad. Nah, dalam menempuh semua perjuangan-perjuangan, kita melihat kepada baginda, nabi kita, nabi besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, jalani itu semua dengan kesukacitaan. Alhamdulillah. Bukan berarti di narak kesedihan, di narak tantangan. Ada pasti tantangan. Karena memang hal yang baik itu selama dia semakin baik, selama dia semakin mulia, pasti akan semakin besar tantangannya. Kalau kita mau ngambil telur ayam, cukup kita pergi ke kandang ayam, tidak susah. Tapi kalau ananda mau mengambil telur Raja Wali, itu harus naik ke puncak gunung mendaki. Belum lagi kalau sudah dapat telurnya, induknya bisa marah dipatok. Tantangannya besar. Bayudul Anuk itu telur Raja Wali. Jadi selama kita ananda semua meyakini, ananda ini semua meyakini sekarang sebagai tulabul ilm sedang berjihad, maka jalani dengan kesukacitaan. Bukan berarti tidak boleh sedih. Bukan berarti tidak boleh nangis, silahkan nangis, tapi jangan lama-lama nangisnya. Bukan berarti tidak boleh kangen kepada orang tua, silahkan kangen, tapi bawa kangen itu dalam doa ananda. Seperti Rasulullah SAW, seperti Sirina Abu Bakar, bahwa kesedihan, keresahan, bahkan kadang-kadang kesusahan, beban-beban yang berat, itu tidak menghalangi untuk terus berjalan dari Mekah Madinah dan kebahagiaan itu juga tampak pada yang menyambut yang melakukannya yaitu baginda rasul dengan kebahagiaan dan kesyukuran yang menemaninya sidina Abu Bakar dengan kebahagiaan dan kesyukuran yang menyambut pun yaitu al-Ansor orang-orang yang ada di Madinah itu juga menyambut nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesyukuran Maka dilantunkanlah Tala'al badru alayna Wajabam syukru alayna Mada'am lillahi da'am Masya Allah Ayyuhal mab'usufina Jikta bil amril muta, jikta syarraf tal madina, marhaban ya khairada. Masya Allah, itu kebahagiaan. Makanya anda semua para tulap talibat kalau menyanyikan lagu itu jangan berjorak-jorak, renungkan mananya. Al-Badru di situ bukan saya, bukan Anda, bukan kita, tidak. Al-Badru Rasulullah. Pola Al-Badru itu menghadirkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita tidak hanya manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, Rasulullah itu kan manusia biasa." Buktinya di dalam Al-Qur'an apa? Inna ana basyarum Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita terlalu banyak-banyak memuji. Nanti kelewatan. Bagi kita umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia biasa. Bahkan di ayat itu pun, Inna ma itu belum selesai. Yuhailaya. Saya adalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan padaku. Yuha ilayya anna ma ilahu wahid. Siapa yang diwahyukan selain Rasul kan tidak ada. Artinya ayat ini menegaskan basariatul Rasul, iya betul. Nabi adalah manusia. Ya. Ada daging, ada tulang seperti kita. Tapi dia dapat keistimewaan yang tidak ada seorang pun mendapatkan keistimewaan. Sampai akhir zaman. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadanya. Yaitu Kitab yang merupakan Kitab Suci terakhir, Kitab Suci pamungkas, pedoman bagi manusia sampai akhir zaman. Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, ketika menyanyikan Tola Al Badru di awal pengajian di Maulid, renungkan maknanya, supaya kita tahu, supaya kita tahu kadar dari Nabi kita. Tidak mungkin kita akan bisa memuliakan seseorang kalau kita tidak tahu kadarnya. Tidak hmm. mungkin kita bisa bersikap yang tepat kepada seseorang kalau kita tidak tahu kadar orang itu. Kalau kita jahil, maka dalam Al-Quran ada orang-orang Badui yang karena kebaduian mereka datang dari padang pasir pergi ke Madinah dia bawa adat badui yang teriak-teriak kepada temannya satu sama lain maklum badui itu kan jaraknya jauh-jauh kemahnya beda-beda sehingga kalau mau didengar oleh temannya harus teriak kalau bepesi ini dengar si Batur ya oi karena Batur jauh ya eh ndengar dengar dibawa adat badui itu ke Madinah tempat yang di situ ada Rasul Ketika datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu di depan pintu, dia bawa adatnya ketika di tabana pasir. Dia teriak. Maka diingatkan oleh Allah. La tarfa'u aswatakum fauqasautinna. La taj'alu du'a ar-rasul. Ya. Ka du'a iba'dikum ba'do. Jangan kau jadikan cara memanggil Rasul. Bayinakum, kadoa iba dikumpa atau seperti kamu memanggil kepada teman satu sama lain. Hei, tuan guru sekolah misalnya, hei, tuan guru sekolah ada hey, tuan guru Aziz, nggak boleh begitu. Ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Nabi Allah, ya Habib. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. SAW. Maka pelajaran hijrah bapak-bapak dan ibu selain mengajarkan kita tetap bersyukur, bergembira di tengah perjuangan menjalaninya dengan penuh kesyukuran walaupun ada seribu satu tantangan hijrah juga mengajarkan bagaimana kita beradab kepada pemimpin-pemimpin kita khususnya kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW <-tua> dan pelajaran adab itu bisa datang dari mana saja Sebagaimana halnya dalam hijrah itu, dari mana pelajaran adab tentang kemuliaan Rasul? Datangnya dari orang Ansor. Orang Ansor yang relatif baru kenal Islam dibanding sebagian sahabat yang sebelumnya sudah kenal Islam di Mekah. Kan kalau kita baca sejarah ya, pada saat bagaimana datangnya apa namanya? Bagaimana datangnya masuknya hidayah Islam ke orang-orang Ansor? Dimulai dari datangnya beberapa orang ketika sedang berhaji, lalu Nabi sampaikan kepada mereka, lalu mereka pulang. Datanglah kemudian setelahnya ada 12 orang yang kemudian bayat akobah ula, lalu pulang lagi tahun depan. Datanglah 72 orang, dua diantaranya perempuan berbayat kepada Rasul di Mina Kaum perempuan berbayat kepada Rasul di Mina. Itu yang kemudian pulang 72 orang dan kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Tidak lama setelah itu turunlah perintah untuk berhijrah. Nabi berhijrah. Orang-orang yang relatif baru mengerti tentang Islam. Baru masuk Islam. Yang ada di Madinah justru mereka mampu menampakkan akhlak yang mulia. Justru mereka mampu menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempat yang pas untuk kemuliaan Nabi. Maka mereka mengatakan ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mengatakan tolak Rasul, tolak Nabi, tola al Badru. Bukan atana Rasul, atana Nabiullah tidak, tapi tola al Badru. Telah nampak bulan purnama. Al-Badru bulan purnama. Coba. Itulah lambang kesempurnaan. Min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillah da. Jita syaraf tal Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang saat itu kalau kita bicara tentang siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan. Siapa yang benar-benar butuh secara lahiriah Kalau kita bicara tentang siapa yang butuh, maka sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah kalau ukuran manusia kita nih yang butuh untuk hijrah. Karena di Mekah beliau terus menerus ditekan, beliau kemudian berhijrah. Tapi apa kata ahli Madinah? Apa kata orang Madinah ketika menyambut Rasul? Tidak mengatakan selamat datang Muhammad, selamat datang ya Rasul tidak. Jita tal Madinah. Engkau datang membawa kemuliaan untuk kami. Allahumma salli wa sallim wa bari. Itu adab. Karena itu ananda semua, para tulab dan tolibat, belajar tentang adab dari siapapun. Dari siapapun. Selama ada contoh keteladanan yang baik, yang baik, maka teladani kebaikan itu. Apalagi dari para masyaih, apalagi dari guru-guru kalian. Dari siapapun bahkan yang kita jumpai di pinggir jalan tapi dia menunjukkan adab yang baik maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Sebagaimana dulu Ahlul Madinah itu menjadi uswah wa qudwah, menjadi contoh bagaimana bisa beradab kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik adab. Bapak-bapak dan ibu, ananda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, lalu berdakwah hidup bersama dengan ahlul Madinah, terjadilah perubahan demi perubahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah pakaiannya. Dari semula di Mekah itu pakaian beliau adalah Uh, dua helai ya karena orang-orang Mekah itu memang tidak terlalu banyak pakaiannya yang macam-macam biasanya pakai dua helai atas bawah pakaian sederhana bawah itu macam sarung kemudian diselempangkan di atas begitu pindah ke Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai pakai gamis karena di Madinah itu banyak gamis kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian ketika orang-orang Yaman Mulai masuk Islam datang ke Madinah, Nabi SAW mengenal jubah. Nabi SAW menggunakan imamah, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi SAW ya pakai penutup kepala, kadang-kadang juga tidak pakai penutup kepala. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Nabi SAW ketika di Mekah, beliau makan, minum, Ya. dari alat makan yang terbuat dari kayu minal khasyab karena orang Mekah tidak atau belum terbiasa tidak umum menggunakan pembikar atau hasil tanah liat itu keramik tidak ada ketika pindah ke Madinah alat makan Rasul berubah para sahabat juga mulai mengenal makan pakai keramik karena Madinah itu Cukup banyak orang-orang Yahudi di situ, dan juga perjumpaan tempat perdagangan, sehingga hasil-hasil keramik itu juga banyak diimpor dari Cina, dari mana-mana di situ dipakai. Banyak perubahan, tetapi nah, di tengah-tengah perubahan itu ada hal-hal yang tidak berubah. Kalau pakaian boleh berubah alat makan juga berubah bahkan dalam perjalanan masjid nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya, itu juga berubah dari semula pelepah-pelepah korma kemudian setelah Rasul Wafat itu mujassos, mulai kemudian tanah liat, kemudian dipasangkan semacam kayak semen cara dulu, tapi bukan semen yang kayak sekarang ya, itu olahan ya, de, 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 apa batu-batu kapur. Bukan hanya masjidnya, bahkan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga berubah. Dari semula tidak ada mimbar, hanya bertelekan atau bersandar pada pelepah batang kurma. Lalu kemudian ada sebagian sahabat meminta kepada Rasul izin untuk membuatkan mimbar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi dibikinkan mimbar. Nabi kemudian naik untuk berkhutbah naik supaya kelihatan lebih tinggi. Ada dibuatkan satu tempat, naik ke tempat itu berdiri Rasul di atas tempat yang dibuat. Itu perubahan-perubahan. Qabla hijrah, ba'da hijrah banyak perubahan-perubahan. Tetapi ada hal-hal yang dijaga oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak boleh berubah. Usulul iman Usulul Islam wa usulul akhlak. Jadi rukun iman, rukun Islam, ya. kemudian pokok-pokok akhlak itu tidak boleh berubah. Nah karena itu ananda semua. Ya. Nyantri pada hari ini tidak sama dengan nyantri pada zaman saya. Nyantri hari ini tidak sama dengan nyantri zaman saya. Apalagi dengan zaman ketika murid-murid pertama Sidi Syekh Maulana. Pasti beda. Pakaiannya pasti beda. Kitab-kitab yang diajarkan ya, juga tidak persis sama. Kitab-kitab yang diajarkan tidak persis sama. Yang awal dulu sampai sekarang ada beberapa perubahan. Apalagi sarana-sarana yang lain bahkan ahwalukum halnya kalian pun itu tidak sama dengan yang dulu. Kalau sekarang ahwal dari ananda semua itu jauh lebih mudah dibanding kami dulu. Pada saat saya nyantri di mahat ataupun di Muallimin. Bahkan pada saat saya nyantri di Mesir. Ya. Nih, tuan guru tuan guru ada tuan guru Zuhdi dan tuan guru Syekh Yusuf Ma'mun Ma di Salatiah nyantri, beda kalian sama kami dulu ahwalukum itu mukhtalifatun an ahwalina. Fasilitas. Para tulab talibat dibanding kami jauh lebih banyak hari ini. Kalau dulu kami di Kairo, ya, mau beli kitab. Kitab, misalnya mau beli kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, misalnya. 30 jilid, Imam Nawawi, 30 jilid. Harus kita siapkan uang, kalau uang kita itu lebih dari satu juta untuk kitab majmu. Belum lagi kitab-kitab yang lain, artinya kalau kita mau mengisi satu maktabah dengan kitab-kitab untuk kita bisa belajar, itu kita butuh puluhan, bahkan ratusan juta. Almafurlah juga seperti itu ketika disolati, dulu. Beliau punya kitab-kitab yang sebagian terbakar ketika kebakaran di Bermi. Beliau bawa pakai apa namanya peti-peti dari Mekah. Ketika beliau kembali dari Mekah, itu dibeli dengan harga yang mahal. Kasih uang sama Balok Abdul Majid, dikasih uang oleh Balok uh, Haji Halimatus Sa'diyah untuk beliau. Mahal. Karena beli kitab itu sampai jatah makan kurang sedikit, tidak apa-apa. Untuk kitab. Mahal harganya dulu, tapi Ananda sekarang tidak perlu keluar apa-apa, cukup beli kuota saja. <gulik> iya, berapa Telkomsel kuotanya itu? Yang 50 giga atau XL kan murah, iya. murah. Jadi kuota misalnya sekian puluh giga harganya 50.000, kalian sudah bisa baca kitab sekuat-kuat kalian mau baca. Buka di internet itu misalnya uh, Maktabah Al-Mustafa Muhammad SAW Wasallam yang di Kairo Atau ada misalnya Al-Maktabah Asyamilah. Atau, atau Ma Al-Maktabah Al-Wafiyah. Atau banyaklah. Banyak betul. Itu semua. Kutubul Fiqh Alal Madahibil Arba'ah. Semuanya ada di situ. Kutub Usulil Fiqh. Semuanya ada di situ. Kutub Mustalahul Hadis semuanya dis, Kutub Tafsir semuanya bahkan tafsir yang dulu pada masa saya di Kairo tafsir Tahrir wa Tanwir jarang kita dapat. Itu tafsir dikarang oleh Maulana Syekh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, seorang ulama Tunis ya minal mujaddidin. Ulama yang luar biasa. Dulu kita hanya baca muktatafat saja. Kita berangkat ke Maktabah Al-Azhar, kita baca satu nusoh rebutan dengan yang lain. Yang bacanya seratus, nusohnya cuma satu. Rebutan kita. Muktatofat, nukul. Tidak ada kita bisa lihat satu kitab utuh itu. Sekarang kalian cuma berbekal kuota saja. Mudah, luar biasa. Tapi ananda semua, kadang-kadang kemudahan tidak melahirkan kesungguhan. Mara angkun dengan si berdua balik lek sedin masjid, ya kadang-kadang si palang malas ane masjid. Batur si paling rapat lek madrasah, kadang-kadang iya -kadang, paling malas ngaji lek madrasah. kadang-kadang kan kadang-kadang nu -kadang jarang deh ya. tentu dia termasuk sida nah sekarang ananda semua ya ananda semua yang ada uh, dalam proses belajar menuntut ilmu semua kemudahan-kemudahan itu rubah dia wujudkan dia menjadi satu kesungguhan jalan untuk lebih lagi Mun bahasa jamak-jamak kalau kemudahan itu berbanding lurus dengan kealiman maka seharusnya para tulab tolibat mahat hari ini kealimannya berlipat-lipat dibanding kami pada masa saya apalagi masa yang lalu. Kalau kemudahan berbanding lurus dengan kealiman. Artinya mun semakin muda semakin muda membaca kitab, ndek tulak lelah-lelah lalu lelah, lelah, aning bembe dia tulang nyugulang kepeng luwe luwe cukup tembeli kuota lima puluh ribu tembau baca kitab apa sih tembeli baca kitab itu bau terbaca kalau kemudahan seperti itu berbanding lurus dengan kealiman maka sesungguhnya ya, kalau bisa seperti itu ya, maka ini semua menjadi alamah semuanya ini alamah semua amin ya Rab. tapi kenapa tidak menjadi alamah sebagian? Kenapa? Karena kemudahan tidak dimaknakan sebagai jalan untuk menambah kebaikan, tapi kemudahan dimaknakan sebagai jalan untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Sering saya sampaikan, anak-anakku, para tulap talibat, kalau ananda santai hari ini akan susah masa depan. Jangan melihat seorang yang berdiri di atas mimbar pada saat menyampaikan pengajian. Apalagi lihat si di Syekh Maulana. Sekarang buka Youtube, lihat Maulana Syekh. Bagaimana beliau menyampaikan. Bagaimana beliau memberikan pengajian. Jangan lihat Maulana Syekh pada saat beliau menyampaikan itu saja. Tapi baca perjuangan beliau ketika menuntut ilmu. Baca perjuangan itu. Resapi, pahami. Jangan lihat Tuan Guru Haji Yusuf Ma'amun hari ini saja. Jangan lihat Tuan Guru Sholah hari ini, Tuan Guru Abdul Aziz, jangan lihat Ketua Yayasan hari ini. Lihat bagaimana perjalanan panjang menuntut ilmu. Nah Ananda semua, ada yang tetap, ada yang berubah. Demikian pun dalam proses kita dalam kehidupan tahun 1443 masuk 1444. Pasti ada yang berubah. Tapi saya pesan kepada ananda semua bahwa di tengah-tengah perubahan yang luar biasa itu saya minta untuk kita tetap ya, tetap ada riwayat alaikum bil atiq, pegang apa yang sudah menjadi warisan. Yaitu nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Kalau nilai-nilai utama itu bapak-bapak dan ibu kita ambil dari pesan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antaranya kita bisa lihat ya, di dalam hadis, misalnya apa hadis Jibril, misalnya tentang iman, Islam, ihsan, dan asyratus sah. Di situ ada pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Mau tahun hijriahnya berapapun, hal-hal ini harus tetap kita rawat. Harus jadi milik kita tetap. Jangan lepas dari kita. Dalam hadis Jibril, yang kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, ya, kita baca dalam Sahih Muslim, ya. Kalau dalam Sahih Muslim hadis ini bahkan menjadi hadis pertama. Kalau Sahih Bukhari itu hadis pertamanya innamal lubin binniyat. Kalau Sahih Muslim hadis pertamanya ini. Bainama nahnu julusun. Ketika kami sedang duduk kata Sidina Umar ibnul Khattab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istala'a alaina rajulun syaridu bayad di siap uh, la safar tiba-tiba datang seorang laki-laki kata sidina umar ada laki-laki yang bajunya putih sekali padahal dia datang dari padang pasir kalau orang datang dari luar itu padang pasir itu sering ada badai maka pasti bajunya akan kotor ini putih luar biasa demikian pula rambutnya itu sadi shadi dusawa di rambutnya hitam sekali tidak ada melengket bekas bekas debu pada pasir lahiraw alaihi atharusab. diperkuat oleh Sidina umar tidak ada tanda dia baru bepergian orang ini lalu duduk depan nabi kemudian menanyakan empat hal kepada nabi kita nabi besar muhammad shallallahu alaihi wasallam yang oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini dijadikan sebagai hadis pertama mendahului ribuan hadis tentang Islam tentang agama karena ini yang penting apa itu mal Islam ditanya yang pertama Muhammad ya Muhammad akhbirni mal Islam wahai Muhammad tolong beritahu saya apa Islam Lalu Nabi syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Yang kedua? Apa yang kedua? Pertama syahadat, rukun Islam yang kedua? Hah? Apa yang kedua? Ya. Apa yang ketiga? Zakat dulu ya. Waktu tias zakat. Baru yang keempat, watasum Ramadan. Lalu yang kelima, menunaikan haji, watahujal baita. Ya, ini tato ila hisab. Lima rukun Islam. Lalu ditanya, yang kedua, mal iman. Apa itu iman? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. wabil qadari wa minabil qadari khairihi wasyari Beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, adanya hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada ketetapan Allah, qadar dan qadar. Lalu ditanya yang ketiga, mal ihsan antabudallaha kaannaka tara' Fa illam takun tarahu fa innahu Apa itu ihsan? Ihsan adalah hidup kita ini selalu menghadirkan Allah dalam setiap saatnya. Kita merasakan meyakini Allah selalu melihat kita. Karena itu para ulama mengatakan tak buddha di situ bukan berarti sekedar ibadah ritual seperti sholat, tapi tak buddha di situ adalah ubudiyah secara umum dalam kehidupan. Semua kegiatan kita yang kentalik pekan sadar Allah kita ita, yang kentalik masjid ingat Allah kita ita, lek rurung embe Pak ta Kalaupun engkau tak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ya, Ka'an nakataros akan akan kita di depan Allah ya beribadah 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 ya, menjalani kehidupan seakan akan Allah selalu bersama kita. Kita tak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang penting menurut tiang ya, selain yang tiga hal sebelumnya. Nabi ditanya, masaah, piran. Ya, walaupun di sini pertanyaan apa itu kiamat, uh, mata saah ya ditanya, mata saah, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Baginda Rasul menjawab, Tidaklah mal masul anha bi alama Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ilmu kita sama untuk urusan kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu persis. Lalu malaikat jibril bertanya, Amarot. Amarat itu tanda-tanda nabi kita, kemudian menyampaikan ada dua tanda yang disampaikan. Yang pertama, antalidal amatu robbataha wanita melahirkan tuannya. Lalu, yang kedua, akan ada masa al-hufat yang biasanya tidak punya sepatu bertelanjang kaki al yang biasanya tidak pakai baju atau bajunya itu baju seadanya so saja antara luhufat al apa? al-alah orang-orang yang biasanya fukoro betul-betul tidak punya apa-apa ri'asha yang biasanya hanya menggembala mereka kemudian membangun gedung-gedung tinggi tanda yang pertama ini para ulama menyampaikan penjelasannya kepada kita apa yang dimaksudkan perempuan melahirkan tuannya banyak penjelasan para ulama salah satu di antaranya ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa pada hari menjelang datangnya atau semakin dekat hari kiamat itu semakin banyak peperangan dan kehancuran. Kalau terjadi peperangan itu maka biasanya ada tawanan perang. Tawanan perang itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau cara dulu tawanan perang yang perempuan itu kemudian menjadi milik dari yang mengalahkan. Jadi, kalau ada perempuan dari kelompok yang dikalahkan itu dirampas, kemudian dia jadi milik dari yang menang, lalu boleh dipergauli. Kemudian, kalau dia sudah lahir anaknya, maka anak itu menjadi tuan daripada perempuan itu zaman dulu. Tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak peperangan-peperangan dan kehancuran-kehancuran. Yang kedua kata ulama arti dari perempuan melahirkan tuannya adalah yaksurul okuk banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua yang namanya orang tua harusnya dia hormati. Jangan sampai berucap kasar, justru diumpat, dihujat, bahkan disakiti dan tidak sedikit. Kita baca di mana-mana, ada anak membunuh orang tuanya. Jadi hadis ini mengatakan perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Yaitu ketika seakan-akan sang anak bersikap seperti tuan kepada ibunya. Dia hujat, dia umpat, biasa sakiti. Nauzubillah min. Ini pengingat kepada kita. Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak uh, perempuan melahirkan tuannya adalah pangkolib mawazinul qiyam Sudah berubah kebalik kebelah. Ya. Sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semulelai, aib benar-benar aib tegawe nengke wajah di jama. Luwe dengan gawe iya. Ya mohon maaf bapak-bapak ibu. Beberapa waktu terakhir misalnya, gih misalnya, kan ada fenomena di Jakarta yang anak-anak muda itu ya apa namanya itu ya SCBD Citayam Citayam Fashion Week katanya itu istilah istilah apa isi istilah itu isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ tidur di emperan hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget Coba bayangkan. Hanya supaya dia bisa nyebrang jalan. Padahal wik rurung limbim-bim deh. Coba. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak. Yang mungkin sebut, yang mungkin sep tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan to'anan di Nuhan ya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka, karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan, dibiarkan saja, pergi kita baca wawancaranya, ditanya sudah berapa hari, tiga hari tidur di mana di emperan, kenapa sih? Ini? ya mau ikut ini, dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok dipotong sama temannya, masukkan medsos. Jadi kebanggaan. Inna lillahi Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emper. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf, al-misliyah. Dengan mama, si meta dengan mama. Ada di situ dan banyak bahkan ada yang saya tonton diwawancarai dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga hehe terbuik-buik mengucap innalillah dengan mama lagu ngadu ke lambi marah dengan nina terus seketuan mau ngapain di sini mau cari suami katanya mama ya ya mama coba mau cari suami katanya innalillah Itu yang kata Rasul Antalidal amatu robbaha Nilai sudah terbolak balik Atau bahasa al-makfur lah Hatta ya raw hasanamma laisa bil hasani Anggap bagus Padahal sesuatu sinonya nyida Bukannya kalau ada orang-orang seperti itu kan istilahnya diobati, diobati, diingatkan, Bukan lalu kemudian diberikan ruang Untuk kemudian semau-maunya Innalillah Itu kejadian Nah karena itu Ananda semua yang saya cintai Ada seorang alim besar ya. Seorang alim besar yang baru saja wafat Guru kita Al-Mafurlah Al-Habib Abu Bakar. Ali Al Adni Al Mashhur Habib Abu Bakar Al Adni Beliau itu termasuk adalah guru dari para guru-guru habaib-habaib yang ada Termasuk Habib Umar Habib Abu Bakar ini kalau tidak salah adalah salah satu guru beliau juga Habib Umar juga mengaji dulu kepada beliau Wafat dua hari yang lalu pada hari Rabu. Kita bacakan al-fatihah. Semoga Allah Taala merahmati beliau, menempatkan beliau di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bersama uh, eyang beliau, ya, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama syuhada salihin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. al rahmanir Amin. Nikiya. Iya kenapa? Habib Abu Bakar ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, beliau mengarang banyak sekali tulisan, bahkan dalam kitab, kitab khusus yang beliau namakan ya, satu pandangan atau satu bentuk fikih dalam arti kefahaman fikih itu arti kefahaman beliau bahasakan atau namakan sebagai fiqhut tahawulat yaitu bagaimana fikih atau memahami perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini baik yang waqaa au sayyaku yang sudah terjadi itu dimulai dari masa nabi kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian terus meninggal baginda Rasul wafat. Kemudian yang menimpa keturunan beliau Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan. Kemudian terjadi pada masa Umayyah, Abbasiyah terus sampai kemudian hancurnya kekhalifahan di Baghdad oleh Mongol dan terus terus, terus sampai hari ini itu Wakoa, Hal-hal yang sudah terjadi. Au saya khau. ataupun yang akan terjadi. Beliau mengambil dari hadis yang tadi kita baca atau kita sebutkan bersama yaitu hadis Jibril. Beliau mengatakan bahwa fiqh sa'ah atau fiqh tahawulat itu termasuk bagian tak terpisahkan dari agama. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini bukan hanya tiga yang disebutkan oleh Rasul tapi ada empat. Iman, Islam, ihsan dan sa'ah. Ini semuanya adalah bagian tidak terpisahkan dari paham atau pemahaman keagamaan kita. Agama kita. Setelah empat hal ini dijelaskan oleh Rasul, apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar dan yang hadir di sana? Haza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril tadi itu. Beliau datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi kata din di situ disebutkan oleh Rasul setelah beliau menyebutkan empat hal tadi. Dengan kata lain, memahami asyratus saah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk yang saya sampaikan tadi yang kalian baca di media sosial. Kalau kalian membaca hal-hal seperti itu, jangan membacanya hanya sebagai kesukaan membaca saja tapi coba dalami. Kenapa kok yang dulu hal-hal yang mungkar itu, hal-hal yang dulu menjadi aib, suatu yang kemudian berusaha untuk diselesaikan, tidak disebar-sebarkan? Karena itu, sesuatu yang tidak baik kok sekarang menjadi sesuatu yang bahkan dikampanyekan. Kalian harus pahami, nah? pahami itu karena itu tugas kalian ke depan. Tugas kalian ke depan tidak hanya mengikrok. Ja azaidun, nde.

kalau ada sesuatu yang tidak baik, tempatkanlah dia pada tempatnya. Artinya, mari sama-sama kita tangani itu. Jangan yang tidak baik itu dibiarkan, dianggap kebiasaan. Ini anak-anakku, saya pesan betul. Ya. Ingat, yang disampaikan oleh Baginda Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Asyaratus-Sa'ah itu bagian dari din perubahan-perubahan, memahami perubahan-perubahan itu. Itu yang sering disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Fikhut tahawulat, pahami betul. Supaya kita tidak salah bersikap. Supaya kita tidak tiba-tiba bangun pagi, ternyata dunia kita sudah berubah dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ini anak-anakku para santri-santriwati. Di sini walaupun tempatnya pancor jauh, misalnya katakanlah dari ibu kota, dari mana, tapi apa yang terjadi di mana-mana, anakku juga bisa lihat di sini. Maka isilah diskusi-diskusi kalian para tulab ma'had, ah, talibat ma'had, ah, termasuk juga santri-santriwati untuk memahami apa yang terjadi itu. Lalu lihat apa pandangan Islam, apa tuntunan agama, bagaimana pesan al-makfurlah maulana, bagaimana kita menangani itu semua. Karena, ingat dari Ketua Yayasan tadi, ada dua ribuan santri baru di sini. Itu di luar mahasiswa. Santri saja. Dari TK sampai Aliyah. Dua ribu. Belum yang di belum di mahasiswa. Kita syukur, Alhamdulillah. Tapi kalau kalian ingin tahu kesyukuran kami yang terbesar, dan kesyukuran Maulana Syekh yang terbesar, adalah bukan pada bertambahnya. Bukan sekedar pada bertambahnya jumlah yang belajar di pondok kita. Tapi bagaimana yang belajar anak-anakku ini semua mengerti, mengerti amanahnya. Paham EP apa sih EP Daid era ini. Bagaimana hari ini mempersiapkan tantangan, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Karena itu belajar. Membaca, berdiskusi, turun ke masyarakat, turun ke masyarakat untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu membawa nilai-nilai yang bisa menjadi jalan keluar dari problem yang ada, sampaikan tapi tidak bisa hari ini kalau zaman dulu misalnya pokoknya yang penting kita yakin Islam benar lalu selesai mungkin zaman dulu bisa tapi sekarang tidak bisa harus jelas apa yang bisa kita tawarkan misalnya kayak tadi itu fenomena seperti yang citayam itu apa lalu kita sebagai santri-santriwati bagaimana kita melihat fenomena itu bagaimana kita menanganinya apa yang harus kita lakukan Karena apa yang terjadi di sana bisa jadi besok lusa terjadi semakin dekat, semakin dekat dan ada di tengah-tengah kita. Kan begitu. Sesuatu itu kan awalnya aneh, tapi karena banyak biasa akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai model kayak begitu menjadi misalnya apa? itu kan citayam. Jangan sampai tidak berani saya sebut nama desa di sini. Jangan sampai jadi di, di tempat kita lah. Nauzubillah min. Nah. Tapi itu wakil. Wakil. Itu kenyataan. Tidak bisa kita hadapi dengan hanya marah. Tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggerutu tapi kita hadapi dengan apa yang dulu Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika melihat keadaan di Mekah di Madinah yang dilakukan oleh ulama-ulama para pejuang-pejuang ketika melihat keadaan yang tidak baik mereka merubahnya ya, dengan uslub dakwah yang baik dalam bahasa Al-Quran bil hikmah wal mau izatil hasana wajadilhum billatiya asan Lalu kemudian mengamalkan ku amfusakum wa ahlikum naro. Semua nilai yang ada di ruang publik, yang ada di tengah jalan, itu lahir dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maka tiang tunas kepada si desa lapu. Ibu-ibu, munda sayang, li anak-anak de, didik ya bagus-bagus. Kalau kita sayang pada anak kita, didik dia baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Pada diri saya dan kepada kita semua, kita syukur Alhamdulillah, pahit manis itulah perjuangan, termasuk menuntut ilmu. Lalu kita belajar adab yang baik, ya. belajar adab yang baik, mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun selama itu memang suatu yang baik, dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama kita. Lalu kemudian kita sikapi perubahan yang ada ini, bapak-bapak dan ibu, ya, dengan tetap menjaga anak-anakku, pokok-pokok ya, yang memang harus kita jaga, namanya juga pokok tunggak, harus kita berpegang iman, Islam, ihsan, kemudian paham terhadap perubahan yang terjadi dan bagaimana menyikapi perubahan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya, nanti malam berubah tahun secara hijriah, besok, ya nanti malam sebenarnya, karena kan hijriah itu mulai dari malam ya, tenggelam matahari, itu sudah hitungannya satu hijriah, ya. satu muharram, ya, 1444 hijriah, kita berdoa Ya, mudah-mudahan nanti malam dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang lebih berkah untuk kita semua. Kesempatan, keluangan yang anak-anakku menjadikannya sebagai jalan untuk menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak kemudahan, manfaatkan dengan penuh kesungguhan. InsyaAllah razaqakum ilman nafi'an Semoga Allah berkahi kita semua. Jaga kita semua lahir batin. Diri kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, madrasah kita, organisasi kita, bangsa kita Indonesia. Bangsa yang dimuliakan Allah ini. Semoga Allah jaga kesatuannya, kekompakannya, persaudaraannya pada tahun-tahun yang akan datang. Dan seterusnya. Ala wa kulli وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله نشهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد بابا بابا ibu, tadi Ketua yayasan menyampaikan insyaallah bulan depan kita berhultah ya. Mudah-mudahan hultah kita juga diberkahi Allah. Dan uh, sampai sampai hari itu ya kita tetap jaga uh, ikuti pedoman-pedoman kesehatan dan semua ya supaya nanti pada waktu hultah kita bisa melaksanakannya dalam keadaan lebih lapang ya. Tidak tidak dalam suasana yang eh, apa terbatas. Demikian mohon maaf apabila ada kekhilafannya. Wallahul muafiq wal hadil ilasabil rasyad. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Amidul Ma'han Darul Quran wal-Hadith Al-Majidiyah al, al, al Syafi'iyah Nahbatul Waton Diniyah Islamiyah Pancor Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Na'amun kepada beliau disilakan Mari kita berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimnallazi yanfa'una, wa fikka kitaba wa Ahlana wa qorabad lana fi dinina. Maha ahli alqutri umsaw wa zakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن وأنشورا لواء نهضة الوطن واحفاظا هدائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصورنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشورا لواء نهضة الوطن وَاحْفَظَنْهَا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصورا هم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن مُنْشُرًا لواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرا هم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوافا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرافا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت جيش بماء هميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء على ما عشى وما عادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت حوصى وأروات الجيش بماء هميري وما عادي وعلى ذرياتي و ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم وتب علينا انك انت التواب ابراهيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مباركا مرحوما وتباركنا من بعد تبارك مباركا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul wafiq wal hadi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.